Macam kita jadi pelakon kan, kita jadi pelakon sebenarnya kita bagi raw material untuk pengarah pergi mengarah di bilik editing. So bila kita mengarah sebenarnya kita jaga bigger picture lah kata Mat Saleh kan, iaitu gambar keseluruhan. Dan tanggungjawab lebih besar, tanggungjawabnya lebih menyeluruh dalam segala aspek komersial dan juga artistik. Tapi kepuasan, dua-dua mungkin kepuasan, memberi kepuasan yang berbeza, tapi rasanya samalah, rasa puas tu sama aja kan dalam apa kerja kita buat pun. Kalau kepuasan terwujud, puasnya sama, tapi dia sebenarnya sebab aspek dia berbeza kan. Cuma bila saya berlakon, dia bestnya kita layan kalibrasi dengan director kan, melayan VC director. Bila kita jadi pengarah, kita nak cerita benda yang kita rasa, especially saya nak cerita benda yang saya rasa pengarah lain tak nak bercerita. Tapi itulah, sekarang ni fokusnya lebih kepada berlakon sambil kumpul duit untuk bayar balik loan BSN. Sebab saya buat cerita tak apa orang nak layan. So bayar balik loan and kita tengoklah apa perancangan seterusnya. Tapi proses menulis tu dah wujudlah untuk next material.